diterapkan. Berdasarkan maklum balas orang ramai, MUIS juga sudah membuat pembaikan kepada sistem pendaftaran tempahan ruang solat di masjid. Sistem pendaftaran lebih elok itu akan dibuka mulai Selasa depan di laman berikut atau menerusi aplikasi Muslim SG. Singapura melaporkan 191 kes baru jangkitan COVID-19 hari ini, membawa jumlah keseluruhan lebih 45,600. Tujuh merupakan rakyat atau penduduk tetap Singapura dan sembilan lagi adalah pemegang pas kerja. Terdapat juga satu kes import baru yang sudah pun diberikan notis jangan keluar rumah setibanya di negara ini. Sebilangan besar kes-kes baru itu terdiri daripada pemegang permit kerja yang tinggal di dormitori pekerja asing. MWH akan memberikan perincian lebih lanjut malam ini. Sekian liputan berita malam ini. Kami akan bawakan keputusan terkini pilihan raya umum ke-13 bersama rakan-rakan setugas Alwiya Muhammad Ziz dan Uthman Buhari. Rancangan khas itu akan bermula pada 10 malam nanti. Sebaik saja pusat-pusat mengundi ditutup. Jadi terus bersama kami lagi nanti. Sekian, salam hormat.